semuanya. Dan Nirina juga pengen ngucapin selamat ya Mas ya. Yeay, tepuk tangan dong buat Agus Kuncoro. Proud. Semoga nular. Ya. Tapi yang pasti kalau di film Jakarta Undercover itu ya kita udah tahu kan pemerannya. Kok masih ke bawah bibirnya? Udah loh. Udah. Emang gini mesem ya. Emang gitu ya? Gimana tadi mesemnya gimana sih Mas? Tapi kalau misalnya kita udah mengetahui dan mengenal Agus Kuncoro, kita udah tahu lah ya filmnya kayak apa. Itu observasinya berapa lama Mas memerankan itu? Observasinya itu setelah deal. Ya iyalah, kalau enggak bagaimana tahu observasinya akan ada yang membayarin reimburse-nya gitu loh. Cuman really, how long was it? Dan dari siapa mempelajari? Ada role modelnya. Siapa? Ada teman saya, okay. Strata sosialis seperti itu ya udah saya tinggal ikutin dia aja. Kayak gitu sih. Okay. Mm-hmm. But then again, Nina juga pengen nantangin dia sih. Karena kan ya you know lah, tadi kita udah tahu teman kita ada Reza Rahardian menang juga gitu kan. Mm-hmm. Mas, boleh dong mainin dikit. Nah, kalau ngelihat Reza kan automatically I remember Rudy Habibie. Pak Rudy. Maaf nervous sama senior soalnya, jago banget lagi. Can you please play? Saya mau sekali untuk melakukan seperti apa yang Nirina mau. Tapi saya juga mau misalnya nanti Nirina melakukan apa yang idola saya juga lakukan. Salah satunya itu Cut Mini dalam film Me versus Mommy. Nirina berkenan untuk melakukannya. Ribet ya dengernya ya. God, you're so good. Apa tadi memerankan Cut Mini dalam film Me versus Mommy? Okay, Cut Mini. Yeah. Hey, you. I'm supposed to be playing you. My gosh, itu udah kayak ngaca aja sih Nirina dengan Cut Mini. Kalau udah ketemu berdua udah hey, sama aja gitu. Tapi okay, nah terima tantangannya. Mami ini lagi di mobil, lagi mau cari jalan. Kamu tuh bukannya bantuin Mami gimana sih? Cubit ya. Dibuang lagi handphonenya. Dasar. Okay. Udah mirip kan, mirip. Tapi kalau Nak pengen Cubit Mini sebenarnya bukan yang itu sih. Kalau pengen Cubit Mini yang Nak Manu. Hai. Anca Manu nih, cantik dong malam nih. Iyalah. Cubit Mini, ay, dekat lah tuh. Mirip ya. Iyalah ya. Laskar Pelangi, good movie-nya. Ya, yeah. Mm-hmm. Yeah, pokoknya you and I are in the same league, sweetheart. Yeah. Tapi lumayan lah ya usahanya untuk ngikutin teman-teman juga di sini gitu kan. Tapi kita juga sekarang akan membacakan. Lagi dong. Kategori pemeran utama pria terbaik. Nah, dan nominenya adalah. Pemeran utama pria terbaik. Kalau dengar musik seperti ini, aku jadi pingin terbang. Gano, ini bro bahaya Gano. Gano. Saya boleh ikut Gano? Boleh. Abimana Arya Satya dalam film Warkop DKI Reborn, Jangkrik Boss, Part 1. Maaf, konten dalam sewu. Tadi itu saya. Yes. Mas, yang waktu itu mengantarkan surat. Iya. Nama saya Sarwadi. Sarwadi Putra Raja Langit. Namanya indah sekali, Mas. Terima kasih, Ndoro. Chico Jericho dalam film Surat Cinta untuk Kartini. Tidak mau kita seperti mereka. Dan akan ada anak yang menderita karenanya. Dari aku kecil, aku merindukan keluarga yang hangat. Nino Fernandez dalam film Waalaikumsalam Paris. Cici, kan saya sudah bilang sama kamu, telepon istri saya, pinjam duit dulu sama dia gitu. Ngapain saya pinjam duit sama istri bapak? Kan bapak yang utang sama saya, Pak. Ini kamu ngomong pelan-pelan gitu loh, yang tenang, ngomongnya yang tenang, jangan marah-marah terus, jangan teriak-teriak terus. Saya pusing nih dengernya, aduh. Reza Rahadia dalam film My Stupid Boss.
Ngapain harus minjem? Pak Iwan itu uangnya sombong. Masih bisa dibalikin ora? Bukan gitu, Mas. Kita nggak ada uang, kenapa sih mesti gengsi-gengsi? Bukan masalah gengsi! Teku Rifnu Wicana dalam film Aku Ingin Ibu Pulang. Dan pemeran utama pria terbaik Indonesia Movie Actors Award 2017 adalah Reza Rahadian dalam film Maestro Boss. Dua piala yang layak untuk Reza Rahadian malam ini dan menjadi piala keempat Indonesian Movie Actors Awards dan setelah melalui 44 film dalam karir aktingnya. The night is yours, Reza. Terima kasih. Semuanya, terima kasih.